Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman satu hobi, berjumpa lagi dengan saya di Mr. Bonsai Channel, MBC, Mari Bahagia Channel. Pada video kali ini, saya mau membagikan mengenai hasil penjurian dari kontes bonsai online yang diadakan oleh Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu. Dan pada waktu mau proses pendaftaran, saya juga sudah mengupload videonya. Ini. Nah, linknya nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, pada video tersebut, saya mendaftarkan dua bahan bonsai saya, yaitu serut dan bahan bonsai ileng-ileng ya. Oke, tonton videonya sampai selesai. Nah, kontes bonsai online yang diadakan oleh Kabupaten Rembang ini, PBBI Cabang Kabupaten Rembang, walaupun online ya, kita hanya mengirim foto. Nah, itu walaupun seperti itu, jurinya juga bukan main-main, itu juri sesungguhnya juri nasional. Nah, menurut saya kekurangannya itu media informasi hasilnya. Itu lebih bagus kan harusnya itu dia mereka membuat grup atau membuat grup Facebook atau mungkin membuat web ya. Jadi hasilnya langsung diupload di web tersebut, semua pendaftar atau mungkin masyarakat umum bisa mengakses dari web tersebut. Nah, ini enggak, ini hasilnya di WA ke peserta. Padahal yang mendaftar itu peserta ratusan, mungkin ribuan, saya enggak tahu jumlahnya pasti, karena tidak ada informasi. Nah, ini mungkin nanti semua yang besten, ini gambarnya saya kasih ya, dari kelas bakalan dan kelas jadi. Nah, ini dulu saya tunjukkan di hasil dari apa saya tunjukkan bonsai saya ya. Nah, ini teman-teman, ini keadaan bonsai serut saya sekarang ya. Ini tampak depannya seperti ini. Jadi semua pohon kelihatan ya, ini ada multi pohon. Ada 1 2 3 4 5 5 pohon. Oke. Ini yang hilang-hilang. Nah, ini kemarin saya ganti pot yang lebih besar ya untuk supaya lebih subur. Ini dapat nilai baik sekali atau bendera merah istilahnya ya. Nah, ini hilang-hilang. Jadi bahan apapun kalau kita kelola dengan baik juga akan diapresiasi oleh juri pada waktu kontes. Contohnya ini hilang-hilang dan juga karya dari Mas Happy itu mantap sekali itu. Teman-teman, maksud saya men-sharing ini sebagai pemula dapat apresiasi seperti ini menambah semangat kita ya, ternyata kita juga ada harapan lah, tidak melihat bonsai yang jadi-jadi itu yang bagus-bagus itu di pameran kan kadang kita melongo ya sebagai pemula, wah kapan kita bisa punya bonsai seperti itu. Nah, itu tadi bonsai saya teman-teman. Kemudian ini yang dapat best 10 ya, mantap-mantap sekali ini. Saya kasih slide-nya untuk inspirasi kita semua untuk menambah semangat. Oke. Thank you.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Yang belum like, subscribe, silahkan like, subscribe. Jangan lupa di-share. Kalau suka, silahkan di-like. Kalau tidak suka, ya tetap di-like, tidak apa-apa. Silahkan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.